Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini ada yang tahu hari apa? Ya, betul. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 bulan September tahun 2021. Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak bulan baru ya, bulan September. Di bulan September ini semoga anak-anak semakin semangat ya belajarnya. Nah, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan belajar mahfudzat. Nah, kita hari ini mau mengulang mahfudzat dari mahfudzat nomor 1 sampai nomor 3. Yuk kita baca sama-sama. Nomor 1. Al-adibu mahbubun. Anak yang baik banyak yang suka. Akrim abaka wa ummaka. Hormatilah ayah dan ibumu. Akrim ustazaka. Hormatilah gurumu. Sekali lagi ya. Al-adibu mahbubun. Anak yang baik banyak yang suka. Akrim abaka wa ummaka. Hormatilah ayah dan ibumu. Akrim ustazaka. Hormatilah gurumu. Alhamdulillah, mahfudzat nomor 1 dan nomor 3 sudah dilafalkan. Bu guru harap anak-anak juga ikuti di rumah ya, supaya anak-anak juga hafal, oke? Okay? Hari ini kita akan membahas tentang tugas keluarga. Anak-anak sudah tahu belum tugas keluarga? Tugas ayah, tugas ibu, dan tugas anak-anak. Nah, yang pertama tugas ayah adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti untuk makan, untuk biaya sekolah, biaya listrik, dan biaya lain-lainnya. Nah, yang kedua, ibu tugasnya adalah mendidik anaknya, menjaga anaknya. Lalu ibu juga memiliki tugas mengurus pekerjaan rumah tangga. Tapi ayah juga sama loh, memiliki tugas mendidik anak juga, menjaga anaknya. Dan ayah juga boleh untuk membantu pekerjaan ibu ya. Anak-anak juga harus bantu pekerjaan ibu supaya ibu tidak kelelahan. Nah, selanjutnya tugas anak-anak yaitu belajar, membantu orang tua, dan tugas anak-anak juga yaitu bermain. Nah, itu adalah tugas anggota keluarga. Hari ini Bu Guru punya tugas nih di buku keluargaku, buku yang baru itu loh. Nah, di buku keluargaku yang ini. Nah, dibuka di halaman 5. Oke, di halaman 5. Sudah anak-anak. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan kertas lipat yang Bu Guru sudah bagikan ya. Di buku keluargaku halaman 5 ada gambar kemeja. Nah, tugas anak-anak hari ini kemejanya ini akan kita beri dasi. Tapi anak-anak harus membentuk dulu dasinya sendiri. Nah, di sini siapkanlah kertas lipat nih yang sudah Bu Guru bagikan ya. Nah, nanti Bu Guru akan kasih contoh bagaimana cara melipat dasi, oke? Okay? Mohon disimak ya. Bagaimana, mudah kan cara melipat dasinya?
kalau merasa kesulitan, nanti anak-anak boleh minta bantuan ke mama, papa, atau kakaknya ya. Boleh kok dibantu, oke? Nah, sekian tugas hari ini. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Tetap semangat. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!